Halo teman-teman semua, sekarang saya berada di Bakmi Pak Oleng. Lokasinya ada di Jalan Serandaan, Pandak, Bantul. Di sini yang terkenal adalah mie letek ya. Dan kalian yang belum pernah mencoba, mari lihat review dari Bakmi Oleng Jalan Serandaan. Makan pak. Ini nggak. Mie apa mas? Ini nyoba yang mie letek rebus. Kalau secara tampilan sih kayak mie rebus Jawa pada umumnya. Cuman mie-nya aja yang diganti kayak apa? Diganti pakai mie letek. Jadi mie letek itu gini nih. Bentuknya itu hampir mirip bihun sih sebenarnya. Tuh, tapi agak kusam dikit. Nah, nih kayak bihun. Sebenarnya kayak bihun, agak kusam dikit. Ya, coba, coba, coba. Enak, Lek. Enak, Lek. Ya. Ini pertama kali, Bu. Kalau yang rebus pertama kali, beberapa kali nyoba di sini dulu goreng. Goreng, kalau yang rebus nyoba ini, baru nyoba ini. Lah, karena gurih, tipikal apa? Tipikal mie rebus Jawa, kaldunya yang rasanya kaldu ayam yang kuat, itu sama sayuran, enak lah. Ini pedes nggak? Ini lumayan, pedesnya pakai apa itu namanya potongan cabai rawit merah itu untuk anunya nih kelihatan nih dan yaitu yang nambah gurian pakai telur bebek toh jadi rasanya juga lebih gurih. Enak lah, coba ya. Oh siap panas ini? Hah? Siap panas? Mayan lek. Ini kelihatannya juga kan pakai tepung tapioka toh. Gluten free juga. Wah, gluten free. Bagi Anda-anda sobat gula, nah, ini bagus ini. Sobat diabetes nih bagus untuk Anda ini. Mungkin itu ya, segitu view dari saya. Tak habisan dulu, malu. 0-10 berapa? 0-10? 8 lah. 8. Ya, kasih ya. Makanan yang saya pesan sudah datang. Ini saya pesan mie letek goreng. Nah, yang belum tahu mie letek ini, mie letek itu dibuat dari tepung tapioka atau dari singkong. Di daerah Serandaan tuh ada kayaknya sih ada sekitar 2 atau 3 pabrik yang masih bertahan. Dan dulu saya pernah naik Grab tuh apa Gojek ya, lupa. Kuwi katanya drivernya itu ada satu yang masih menggunakan cara tradisional. Jadi yang giling tuh pakai sapi, sapinya di luar muter gitu. Nah, sekarang kita langsung mencoba mie letek goreng bakmi Oleng. Kita coba teman-teman ya. Hmm.
aku lali pesen sing biasa iki pedes lur. Pedes banget nek iki. Kalau saya pribadi sudah sering banget ke tempat ini ya, karena saya punya cerita sendiri di balik mie letek ini. Mie leteknya adalah mie yang seperti masa lalu saya letek. Letek itu artinya apa, Mas? Letek itu artinya reget, lutuk, kotor, lusuh. Karena emang warnanya, kalau kita lihat yang mentahnya tadi, lihat di video-video di awal, yang mentah itu emang warna mie-nya abu-abu dan terlihat kotor gitu ya. Terus tekstur mie-nya ini, rasanya ini kayak mie pentil gitu ya. Rasanya pokoknya ini dicokoti kayak karet. Terus rasanya gurih, ayamnya pakai ayam kampung. Dan yang paling saya suka di daerah Bantul, mie-nya itu menggunakan telur bebek, cuy. Dan porsinya sangatlah besar. Tapi walaupun porsinya semenik gede ini loh, segini besarnya, kok kalian suka banget sama mie ini, kalian masih bisa tambah lagi tuh. Soalnya emang enak banget mie-nya. Nah, untuk teman-teman Dialog yang pengen mencoba mie ini, bisa cek di Google Maps, lokasinya ada di Jalan Serandaan. Cek aja, searching Bakmi Oleng atau Bakmi Pak Oleng, pasti ketemu. Nah, suka Jogja ya, suka kota, ini terus setengah jam lah dari kota. Tapi ya kalau kalian dari kota Surabaya ya 8 jam. Nah, suka Jogja ya setengah jam. Tapi kalau di sepanjang Jalan Serandaan sendiri banyak banget sih warung-warung mie letek, dan banyak teman-teman saya yang merekomendasikan yang di arah Serandaan sana. Kalau ini kan di arah Panda ya, masih Bantul tapi belum sampai ke arah mau ke Kulon Progo. Aku nggak tahu kenapa lebih suka yang di sini. Oh, teman-teman, terima kasih.